Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات رحمني الله وإياكم. Pada pertemuan kita di siang hari ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tentu apabila kita berusaha menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, dan juga semoga terlimpahkan dan tercurahkan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan membahas perjalanan kehidupan sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an masuk ke dalam barisan para sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin syurganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Talhah bin Ubaidillah juga masuk ke dalam barisan orang-orang yang di mana Allah Rabbul Alamin telah sebutkan bahwa dia termasuk orang yang juga syahid, yang nanti kita akan jelaskan perjalanan kehidupan beliau radhiyallahu an. Perlu sama-sama kita ketahui, dan ini perlu kita ulang-ulang perkataannya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata Al-Imam At-Tahawi, wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita orang mukmin, orang muslim, untuk mencintai seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum, dan kita tidak berlebihan, melampaui batas dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Wa la natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak boleh berlepas diri dari salah seorang dari mereka, dari para sahabat. Wa nubghidu man nubghidu wa man yubghiduhum, dan kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan kita juga membenci orang-orang yang menyebut para sahabat dengan keburukan, menyebut para sahabat dengan selain kebaikan. Kita wajib membenci mereka yang membenci para sahabat, dan juga membenci orang-orang yang sering kali menyebut-nyebut para sahabat tapi bukan dengan kebaikan. Wala nadhkurhum illa bi khairin, dan kita tidak boleh menyebut-nyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum,
dinun wa imanun wa ihsanun. Dan mencintai para sahabat bagian dari agama, bagian dari keimanan, bagian dari ihsan, yaitu berbuat kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Dan membenci para sahabat bagian dari kekufuran, bagian dari nifaq, itu penyakit kemunafikan, wa tughyanun, dan bagian dari perbuatan melampaui batas. Ini akidah yang harus kita pegang. Enggak boleh kita menyebut para sahabat, membicarakan sahabat dengan keburukan-keburukan, tidak boleh. Mencintai mereka bagian daripada iman, bagian daripada agama, bagian daripada ihsan. Membenci mereka bisa menyebabkan kita jatuh pada kekufuran, kemunafikan, dan perbuatan melampaui batas. Ini akidah yang harus dipegang. Ya, ini akidah yang harus dipegang. Ini yang harus sama-sama kita selalu berusaha memegang akidah ini, keyakinan ini. Nah, tentunya termasuk di dalamnya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah ini masuk ke dalam barisan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Kisah masuk Islamnya Talhah bin Ubaidillah, namanya Talhah bin Ubaidillah bin Utsman At-Taimi. Dia dari Bani Taim, satu suku dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dididik oleh orang tuanya sebagaimana orang-orang Quraisy mendidik anak-anak mereka. Ia dididik dengan kebiasaan-kebiasaan dan tabiat-tabiat orang Quraisy yang memiliki ketangkasan-ketangkasan, ya termasuk ketangkasan berperang dan seterusnya, sudah biasa memang itu diajarkan kepada anak-anak Quraisy, memiliki kemampuan berbicara yang baik lagi bagus. Dan juga dia termasuk yang dididik oleh orang tuanya untuk berdagang. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya tentang sahabat Abdurrahman bin Auf juga sama, dididik oleh orang tuanya untuk berdagang. Memang orang Quraisy seperti itu, hampir semuanya mereka dididik oleh orang tuanya berdagang, karena memang pekerjaan mereka pada saat itu, orang tua mereka pekerjaannya adalah berdagang. Sampai satu ketika Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an berangkat berdagang ke Syam sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan perdagangan baik ke Syam ataupun ke Yaman, sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Ya, jadi perjalanan mereka, rihlah mereka, perjalanan mereka untuk berdagang ke di waktu musim dingin ataupun musim panas ke Syam, ke Yaman. Ketika melakukan perjalanan perdagangan ke Syam, sebagaimana kita ketahui, Syam adalah negeri yang pada saat itu dikuasai oleh Rom, orang Romawi Timur, yang di mana mereka memiliki banyak sekali, dan mereka beragama Nasrani. Mereka memiliki rahib-rahib. Ya, kalau mereka ahli kitab, mereka punya rahib-rahib. Satu ketika dia mendengar ada seorang rahib yang berkata, memberitahukan bahwa ada seorang nabi yang akan muncul dari Makkah. Coba kalian tanyakan kepada rombongan para pedagang itu. Lalu kemudian akhirnya ada yang bertanya kepada rombongan para pedagang, siapa di antara kalian yang datang dari Makkah? Talhah bin Ubaidillah katakan, saya. Dan para ulama katakan umurnya pada saat itu sekitar baru 15 tahun. Anda bayangkan, oh, anak umur 15 tahun di lingkungannya orang-orang Quraisy di masa itu sudah diajak untuk melakukan perjalanan jauh berdagang. Jadi memang mereka dari kecil, dari muda sudah diasah itu untuk berdagang. Lantas kemudian dia datang kepada rahib itu dan dia bertanya, apakah akan ada nabi? Iya, betul, akan ada nabi yang muncul dari Makkah. Ciri-cirinya demikian, 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 dan seterusnya. Lantas sepulang dari perjalanan Talhah bin Ubaidillah dari Syam, pulang kembali ke Makkah,
dilanda kebimbangan. Kebimbangan bagaimana? Ini siapa yang hendak saya tanya tentang masalah ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah merupakan salah satu tokoh di tengah-tengah Bani Taim. Maka tak ayal lagi, tadi saya sudah katakan, memang satu suku ini, Talha bin Ubaidillah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an satu suku. Tapi memang usianya terpaut begitu jauh. Sebagaimana kita telah katakan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 3 tahun lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, jadi rasul, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 40 tahun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berarti kira-kira usia 37 tahun. Sedangkan Talha bin Ubaidillah baru sekitar usia 15 tahun. Jauh sekali jaraknya. Ya, rentangnya jaraknya jauh sekali. Tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang usianya jauh di atasnya. Maka kemudian akhirnya Talha bin Ubaidillah pun mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk bertanya. Karena memang ini tokohnya dan juga usianya jelas lebih tua dibandingkan dirinya. Bertanya, dan banyak beberapa anak-anak muda itu datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menanyakan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Az-Zubair ibn al-Awwam, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang terpaut 1 tahun 1 tahun. Talha bin Ubaidillah 15 tahun pada saat itu usianya. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam 16 tahun pada saat itu usianya. Sa'ad bin Abi Waqqas usianya 17 tahun pada saat itu. Anda bisa lihat bagaimana ini para pemuda, potensi-potensi para pemuda ini. Datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu kemudian bertanya. Menanyakan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai kemudian akhirnya para pemuda-pemuda ini termasuk Abdurrahman bin Auf yang telah kita bahas pembahasannya pada pertemuan yang sebelumnya, termasuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu juga diskusi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka kemudian 5 orang ini dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk berjumpa, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mendakwahi mereka, memberikan penjelasan kepada mereka, dan mereka pun langsung menyatakan keislamannya. Termasuk di dalamnya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, yang pada saat itu usianya baru sekitar 15 tahun. Pada usia yang begitu muda, sekembalinya Talha setelah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Talha bin Ubaidillah pun terus mengikuti bagaimana perkembangan agama Islam dan dakwahnya. Namun ternyata Talha bin Ubaidillah pun menghadapi permasalahan yang sangat pelik. Di antaranya ibunya sendiri tidak setuju dia masuk Islam. Bahkan adiknya Uthman bin Ubaidillah pun tidak setuju kakaknya masuk Islam. Awal mulanya tidak setuju. Adapun tentang kisahnya ayahnya sahabat Talha bin Ubaidillah, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan tentang ayahnya. Artinya tidak ada catatan sejarah di sini adalah bahwa ayahnya beliau sudah wafat. Sehingga kemudian tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa ayah beliau ini merespon dengan respon yang negatif ketika masuk Islam. Gak ada bicara apa-apa. Artinya catatan-catatan buku sejarah tidak ada menceritakan tentang bagaimana responnya ayahnya sahabat Talha bin Ubaidillah ini, tidak ada. Ini menunjukkan berarti sudah wafat. Jadi yang merespon ibunya, lalu kemudian sahabat Talha pun tidak disetujui oleh adiknya. Bahkan sempat dia diikat lehernya, lalu kemudian ditarik, mengalami berbagai macam kondisi yang berat. Namun Talha bin Ubaidillah tetap bersabar. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada adiknya juga.
Utsman bin Ubaidillah kepada ibunya juga, sehingga kemudian mereka pun masuk Islam. Akhirnya kemudian ibunya dan kemudian adiknya pun masuk Islam. Kondisi di Mekah sebagaimana kita ketahui adalah kondisi yang sulit, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu mengalami kondisi yang berat lagi sulit. Tidak mudah untuk menyebarkan dan mendakwahkan agama. Kondisi yang berat lagi sulit. Namun mereka tetap bersabar. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in termasuk Talha bin Ubaidillah tetap bersabar menghadapi kondisi, menghadapi keadaan yang berat yang dialami pada saat itu. Sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan para sahabat dan termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka kemudian hijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, begitu juga para sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah juga hijrah ke Madinah. Ada beberapa keutamaan-keutamaan Talha bin Ubaidillah yang tadi kita sudah singgung. Di antaranya yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut Talha ke dalam barisan para sahabat yang dipuji dan dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sahabat Talha bin Ubaidillah adalah termasuk orang yang masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahwa Talha bin Ubaidillah nanti ini wafatnya dalam keadaan syahid. Wafat dalam keadaan syahid. Sebagaimana hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasul berada di atas Jabal Nur di Gua Hira di Jabal Nur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati Jabal Nur bergetar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uskun Hira, wahai Hira, tenanglah engkau. Fama 'alaika illa nabiyyun aw shiddiqun aw syahidun." Tidaklah ada sekarang ini ada di atasmu melainkan dia adalah seorang nabi, itu beliau sendiri, aw siddiqun atau orang yang jujur lagi benar, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aw syahidun atau orang yang syahid. Nah, ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini, yang sedang ada di Bukit Uhud itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi nabi, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tadi Rasul sebutkan siddiqun, ada sahabat Umar, ada sahabat Uthman, ada sahabat Ali, ada sahabat Talha. Dan kita ketahui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syahid. Ia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Uthman bin Affan juga syahid. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga syahid. Dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah nanti kita akan sebutkan beliau wafat pada perang Jamal. Beliau wafat pada kejadian perang Jamal, perang unta di masa kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan hadisnya sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard, falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah." Siapa orang yang dia senang melihat orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka hendaklah dia melihat kepada Talha bin Ubaidillah. Siapa orang yang hendak melihat orang yang syahid tapi masih ada berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat kepada Talha bin Ubaidillah. Ketika Rasulullah SAW sabdakan ini, tentu sahabat Talha bin Ubaidillah masih hidup. Tapi Rasulullah SAW sudah sabdakan bahwa dia syahid, wafatnya syahid. Ya, wafatnya syahid. Dan Rasul sudah sebutkan, ini diriwayatkan Imam Ahmad diantaranya, siapa orang yang dia senang melihat orang yang syahid tapi dia masih berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat kepada Talha bin Ubaidillah.
Lalu kemudian di antara keutamaannya sahabat Talha bin Ubaidillah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Talha bin Ubaidillah masuk ke dalam barisan orang-orang yang ketika Rasul wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha kepada Talha bin Ubaidillah. Jadi Talha bin Ubaidillah masuk ke dalam barisan orang-orang yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha kepada sahabat Talha bin Ubaidillah. Satu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam keadaan sakit yang di mana sakitnya ini sebab ditikam oleh Abu Lulu Al-Majusi, sudah di atas pembaringan menjelang wafat. Tiba-tiba para sahabat ada yang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat kepada kami." "Ausi ya Amirul Mukminin, istakhlif." Kata para sahabat kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Beri wasiat. Gantinya setelah Anda wafat siapa? Tolong beri wasiat kepada kami." Berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, "Ma ajidu ahqqa bihadzal amri min haula'in nafar alladhina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum anhum wa huwa anhum radin." Saya tidak mendapati orang yang paling berhak untuk menggantikan saya menjadi khalifah melainkan mereka adalah orang-orang yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul telah ridha kepada mereka. Lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut dia adalah sahabat Ali bin Abi Talib, sahabat Uthman, kemudian sahabat Az-Zubair bin Awam, kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf. Yang kemudian sebagaimana kita telah jelaskan bahwa keenam orang ini, empat mundur, dua tersisa. Jadi yang empat orang mundur itu sahabat Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Uthman bin Abdurrahman bin Auf, mundur empat orang. Tinggal tersisa sahabat Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma. Yang lalu kemudian diserahkan urusannya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf pun membaiat sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Tetapi ini berarti menunjukkan di dalamnya ada Talha bin Ubaidillah. Di dalamnya terdapat sahabat Talha bin Ubaidillah yang menunjukkan berarti sahabat Talha bin Ubaidillah termasuk orang yang kompeten untuk menjadi khalifah, memenuhi persyaratan. Namun pada saat itu tentunya Allah Jalla wa'ala tidak takdirkan Talha bin Ubaidillah jadi khalifah. Mundur bahkan. Yang kemudian sahabat Uthman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Talib yang tersisa, lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an membaiat sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an katakan tidak ada orang yang berhak menjadi khalifah setelah saya wafat kecuali mereka berenam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya telah ridha kepada mereka. Makanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mendatangkan satu bab, babu zikri Talha ibni Ubaidillah, bab menjelaskan tentang sahabat Talha bin Ubaidillah. Wa qala Umar, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan ia, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, dalam keadaan ridha kepada sahabat Talha bin Ubaidillah. Dan juga di antara keutamaannya sahabat Talha bin Ubaidillah, jadi ya tadi pertama beliau adalah termasuk 10 orang yang dijamin surganya, lalu kemudian yang kedua beliau adalah termasuk orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan mati syahid. Lalu kemudian yang ketiga, ia termasuk orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha kepadanya. Yang keempat. Di antara keutamaannya Talhah bin Ubaidillah adalah dia termasuk orang yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kendati tidak bukan namanya disebut, tetapi dia masuk dalam golongan orang-orang yang dia telah dinyatakan bagian daripada orang yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dipuji-puji.
yaitu dalam surat Al-Ahzab, suratul Ahzab ayat yang ke-23. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan ini di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-23. Karena memang ini menunjukkan, karena nanti ini kisahnya ada seorang A'rabi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang makna dan isi kandungan dari ayat ini. Ya, nanti ada orang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia menanyakan pertanyaan terkait dengan makna dari ayat ini. Yaitu firman Allah jalla wa ala yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mereka telah betul-betul menunaikan apa yang mereka telah janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah 'alaihi, mereka betul-betul menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ini para ulama ada yang memaknai qada nahbahu ini yang telah qada nahbahu mendapatkan hajatnya, artinya mendapatkan hajatnya, dia adalah mendapatkan sesuatu yang memang dia telah janjikan kepada Allah, dia tunaikan betul-betul dan Allah telah berikan keutamaan itu kepada dirinya. Wa minhum may yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu, artinya apa yang mereka harapkan masih belum Allah jalla wa ala berikan tapi mereka masih menunggu itu. Artinya nanti sampai di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun. Di antara janji sahabat Talhah bin Ubaidillah berjanji bahwa tidaklah ada panggilan jihad kecuali dia tetap akan berangkat menunaikannya. Jadi tidak ada panggilan untuk menunaikan jihad kecuali pasti sahabat Talhah bin Ubaidillah berangkat untuk menunaikan panggilan jihad tersebut. Tidak pernah sahabat Talhah bin Ubaidillah tidak berangkat. Enggak pernah tidak ikut. Maka ketika ada seorang A'rabi, tadi kita sudah singgung, ini diriwayatkan dari anaknya sahabat Talhah, namanya Musa, di antara anaknya ada yang bernama Musa. Ya, Talhah bin Ubaidillah, Musa bin Talhah bin Ubaidillah. Ya, dakhaltu ala Muawiyah, saya pernah mendatangi Muawiyah. Faqala ala ubashiruk, maukah aku beritahukan kabar gembira kepadamu? Apa itu kabar gembiranya? Sami'tu Rasulullah, kata sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Talhah mimman qada nahbahu. Talhah termasuk orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan terus memenuhi panggilan jihad dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Muawiyah bin Abi Sufyan, saya pernah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Talhah termasuk orang-orang yang telah memenuhi perjanjiannya kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam riwayat yang lain, ya, dari sahabat Talhah sendiri, bahwa ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada seorang A'rabi, "Salhu amman qada nahbahu man huwa?" Tanya kepadanya, siapa orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang A'rabi ini diminta oleh para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka enggak berani tanya langsung, mereka merasa enggan, ya, merasa ya wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar sehingga kemudian sebagian para sahabat kadang enggan bertanya.
Ini Arabi, karena dia ya namanya Arabi, nggak ngerti apa-apa. Ya dia cuek aja, datang aja dia tanya. Nabi SAW tanya kepadanya, Nabi SAW tidak menjawab. Tanya lagi, Nabi SAW tidak menjawab. Sudah. Sudah dua kali, akhirnya dia nggak mau bertanya lagi, Nabi SAW nggak jawab. Lalu kemudian, ketika Nabi SAW, orang ini akhirnya mau keluar dari masjid. Ketika dia mau keluar, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertanya gantian, "Aina sa'il amman qadha nahbahu?" Siapa tadi yang tanya tentang orang yang memenuhi janjinya? Nah, orang Arabi udah mau keluar. Balik lagi dia, "Saya Rasul, saya yang tanya." Qala, "Hadza mimman qadha nahbahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada sahabat Talha bin Ubaidillah, "Ini adalah orang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala." Yaitu tidaklah ada panggilan jihad kecuali Talhah pasti ikut dalam peperangan dan jihad tersebut. Pasti dia ikut. Adapun perang Badar, memang Talhah bin Ubaidillah enggak ikut karena disebabkan dia ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kabar tentang pasukan Quraisy. Yang ternyata akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang, ketika dia kembali dari tugasnya, perang Badar sudah selesai. Sehingga Talha bin Ubaidillah tidak ikut perang Badar bukan karena enggak mau ikut, karena memang sedang ditugasi oleh Rasulullah SAW dengan tugas yang lain. Nah, bukti diantaranya dia memunaikan tugasnya begitu baik adalah ketika pada perang Uhud. Kalau Anda membaca bagaimana perang Uhud, maka niscaya akan mendapati bagaimana contoh yang begitu baik dari Talha bin Ubaidillah. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah beliau jadi khalifah, kalau teringat perang Uhud, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Seraya berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Dzalika yaumun kulluhu li Talhah." Itu harinya Talhah. Maksudnya adalah segala keutamaan, segala kebaikan, pahala yang besar Talhah telah meraihnya di perang Uhud. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu katakan, perang Uhud itu harinya Talhah bin Ubaidillah. Memang apa yang terjadi? Sebagaimana kita ketahui, tatkala perang Uhud, Talhah bin Ubaidillah masuk di dalam barisan kaum muslimin. Ketika perang Uhud mulai, Talhah bin Ubaidillah termasuk orang yang ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain ada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada sahabat Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, termasuk Talha bin Ubaidillah ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karena setelah pasukan kaum muslimin diserang kembali oleh pasukan orang-orang musyrik. Tatkala pasukan orang-orang musyrik mundur, sudah mundur mereka sebenarnya, lalu kemudian kaum muslimin beranggapan mereka tidak akan kembali lagi. Akhirnya kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan perang, dan pasukan pemanah yang di atas melihat hal itu, mereka hendak membantu saudaranya sesama muslim untuk bisa mengumpulkan harta rampasan perang. Ternyata ketika Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam, melihat kondisi itu, ia pun berputar arah, lalu kemudian sedikit pasukan pemanah tinggal sedikit, tidak kosong sama sekali, masih ada beberapa orang, lalu kemudian dibunuh, naik, kemudian dibunuh, akhirnya dikuasai, lantas kemudian akhirnya kaum muslimin pun diserang kembali dari belakang, kocar kacir mereka. Rasulullah SAW pada saat itu dijaga oleh para sahabat agar tidak diserang oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam peperangan itu posisi pemimpin itu sangat penting. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut sehingga butuh dijaga 12 sahabat. Tidak. Rasul tidak takut. Anas bin Malik radhiyallahu an katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'an nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemberani. Namun sebagaimana kita ketahui, para sahabat mereka yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab ini pemimpin dalam peperangan. Walaupun prajurit masih banyak, tapi pemimpinnya mati terbunuh, itu tanda kalah. Iya. Yeah.
Maka ketika perang Uhud itu terjadi, di mana kaum muslimin diserang kembali oleh pasukan orang-orang musyrik, ada sebagian kecil orang, dan mereka adalah sebenarnya orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, langsung lari tunggang-langgang meninggalkan medan perang. Ditambah lagi ada isu menyebar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh, sehingga orang-orang yang memang di dalam hatinya terdapat kemunafikan langsung lari meninggalkan medan perang, dan itu dosa besar. At-tawalli yawm az-zahf, lari dari medan perang. Kelompok yang kedua adalah kelompok, dan ini kebanyakan para sahabat pada ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar, mendapat informasi Rasul wafat, mereka tetap bertahan di medan perang dengan segenap apa yang mereka mampu. Pilihannya, mereka bisa bertahan di medan perang atau mereka mati dalam keadaan syahid. Dan yang ketiga, itu yang kedua tadi, mereka masih belum tahu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau tidak. Yang ketiga, mereka yang berada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka jelas-jelas tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan mereka tetap bertahan untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak dibunuh oleh musuh. Jadi penting sekali kedudukannya pemimpin pada posisi peperangan. Ketika dia mati, udah, walaupun prajuritnya masih banyak hidup, dianggap kalah itu pasukan. Iya, pasukannya dianggap kalah, dan biasanya mereka itu ya bawa kepalanya pemimpin yang sudah dibunuh, diangkat sama mereka begini. Yang kemudian menyebabkan prajuritnya langsung down, langsung udah gak berani lagi dah. Mereka langsung meletakkan senjata. Maka kemudian mereka pun mengelilingi Rasulullah SAW. Sedangkan pasukan orang musyrik terus merangsek, mendekat untuk bisa melukai Rasulullah SAW. Bahkan kalau perlu membunuh Rasulullah SAW. Para sahabat berusaha menghalangi, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Termasuk Talhah bin Ubaidillah. Sehingga ketika ini sedang peperangan masih terjadi, Talhah bin Ubaidillah begitu garangnya menghadapi musuh. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man lil qaum?" Siapa yang menghadapi kaum? Ada sekitar 11 orang. Kata Talhah bin Ubaidillah, "Ana ya Rasulullah." Saya yang akan hadapi mereka, wahai Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah pun kemudian menghadapi mereka. Anda bayangkan, satu orang melawan 11 orang pada saat itu. Dan Talhah bin Ubaidillah tidak pernah menyerah menghadapi 11 orang sendirian. Sehingga banyak sekali luka pada tubuhnya. Ada sebagian para ulama membawakan beberapa riwayat menyebutkan ada 70 luka pada tubuhnya. Termasuk jari manis tangan kirinya putus kena sabetan pedang. Talhah bin Ubaidillah. Ditambah lagi, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh di satu lubang yang memang dibuat oleh musuh sebagai jebakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh masuk di dalamnya. Talhah bin Ubaidillah yang kemudian mengangkat dan menggendong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau dalam keadaan penuh luka, penuh luka, penuh luka tadi, tangannya, jarinya putus. Lalu kemudian luka banyak, bahkan termasuk di kepalanya terkena luka, bercucuran darah. Digendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian selanjutnya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang rantai pengikat topi baja, topi perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rantainya itu pecah, lalu menusuk pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicabut oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kita juga telah sebutkan kisahnya. Abu Ubaidah Ibn Jarrah dicabut pelan-pelan dengan giginya, bukan dengan tangan, khawatir Rasulullah SAW merasakan sakit. Dicabut dengan mulutnya, dengan giginya, sehingga giginya Abu Ubaidah Ibn Jarrah pun ada yang copot, yang tanggal, karena sebab ia hendak mencabut. Setelah Rasulullah SAW diangkat selamat, ternyata para sahabat melihat hal itu langsung membantu Rasulullah SAW. Yang sebelumnya Rasulullah SAW hendak menaiki bukit, sudah juga dibantu oleh sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah dengan cara dia membungkuk. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW menaiki punggungnya sahabat Talhah bin Ubaidillah untuk menaiki bukit. Yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa Talhah bin Ubaidillah aujaba lahul jannah. Amalannya ini telah mewajibkan Talhah masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Setelah Rasulullah SAW diselamatkan, dipegang oleh para sahabat, Talhah bin Ubaidillah pun tak sadarkan diri, pingsan.
Rasul SAW katakan, bantu saudaramu, bantu saudaramu. Yang dimaksud adalah Talha bin Ubaidillah. Bantu saudaramu, bantu saudaramu. Yang lalu kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memercikkan air ke wajahnya Talha bin Ubaidillah, baru tersadarlah Talha bin Ubaidillah. Dan lukanya sudah ditutup lukanya oleh para sahabat. Anda tahu, ketika sadar, apa yang pertama kali ditanyakan oleh Talha bin Ubaidillah? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kondisi berat dia alami, penuh luka tubuhnya, dari kepalanya mengucurkan darah sampai jari manisnya sebelah kiri putus. Dalam keadaan penuh luka seperti itu dia tersadar karena dipercikan air di wajahnya. Apa yang ditanya? Yang dia tanya, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau baik-baik saja? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mengenang hari itu, mengenang saat itu, dia menangis dan dia katakan, "Dzalika yaumun kulluhu li Talha." Hari itu, perang Uhud, itu adalah hari di mana seluruhnya miliknya Talha bin Ubaidillah. Sungguh-sungguh dia dalam menjaga dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tangannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak diserang, dia tahan dengan tangannya, tebasan pedang itu sehingga mengenai tangannya, putus jari jemarinya. Allahu akbar. Perhatikan bagaimana para sahabat begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada dirinya dia korbankan. Apa yang ada pada dirinya dia korbankan. Sampai tadi tubuhnya penuh dengan luka, lalu kemudian tangannya bahkan jari jemarinya putus kena tebasan pedang sekalipun, atau bahkan kepalanya terluka juga karena hantaman pedang. Tapi mereka betul-betul mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka mengedepankan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait dengan hari Uhud, "Aujaba Talha." Talha telah mengerjakan suatu amalan yang menyebabkan dia wajib masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Rasulullah yang sabdakan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan itu. Sedemikian rupa perjuangan sahabat Talha bin Ubaidillah membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan Talha bin Ubaidillah dalam keadaan diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian selanjutnya di antara keutamaannya Talha bin Ubaidillah, beliau juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari sahabat Talha, memberi gelar kepada sahabat Talha dengan beberapa sebutan. Yang pertama, kalau tadi disebut orang, seorang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Syahidun yamshi ala wajhil ard. Orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun punya pujian-pujian lain kepada sahabat Talha bin Ubaidillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut Talha disebut dengan Al-Jawad. Al-Jawad itu artinya yang dermawan. Ya, Al-Jawad, yang dermawan. Disebut juga Talha bin Ubaidillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Al-Fayyad pakai wad. Juga artinya dermawan juga. Jadi ternyata sahabat Talha bin Ubaidillah dikenal juga sebagai sahabat yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Pernah satu ketika sahabat Talha bin Ubaidillah membeli satu sumur. Satu sumur yang disebut dengan sumur Baisan. Yang para sahabat katakan ini airnya asin Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diganti namanya bukan lagi Baisan tapi Nu'man. Nu'man itu artinya bagus, nikmat. Airnya Allah jalla wa ala jadikan airnya tawar. Tadinya asin tapi jadi tawar berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibeli oleh sahabat Talha bin Ubaidillah yang lalu kemudian dia kalau bahasa kitanya dia wakafkan. Orang mau ambil terserah silakan.
Pada saat itu orang-orang minum dari sumur itu. Di kesempatan yang lain lagi, Talha bin Ubaidillah menjual satu tanah harganya sekitar 700 ribu dinar. Ya, 700 ribu. Pulang uangnya dibawa. Dibawa pulang ke rumah. Gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Istrinya tanya, kenapa Anda gak bisa tidur? Aduh, saya gak bisa tidur. Kenapa? Ini di rumah lagi banyak uang. Banyak uang gak bisa tidur malah dia. Kenapa dia gak bisa tidur? Apa dia bilang? Tidak pantas bagi seorang mukmin dia tidur dengan tenang sedangkan dia memiliki harta yang begitu banyak, sedangkan yang lainnya dalam keadaan kesusahan. Besoknya langsung dibagikan. Ya, besoknya langsung dibagikan. Pernah ada lagi seorang Arabi datang kepada sahabat Talha bin Ubaidillah, minta sesuatu dengan menyebut saya ada hubungan kekerabatan dengan Anda dan seterusnya. Apa kata sahabat Talha bin Ubaidillah? Ini orang meminta kepada saya dengan menyebutkan hubungan kekerabatan yang belum pernah ada orang lain meminta kepada saya seperti ini. Ya sudah, begini aja. Allahu Akbar. Gak nanggung-nanggung ngasihnya. Orang tadinya gak kenal, tapi kemudian disebutkan masih ada hubungan kekerabatan lah. Mungkin jauh. Tapi apa kata Talha bin Ubaidillah? Baik, gini saja. Saya punya sebidang tanah yang harganya 300 ribu dirham. Hadiah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ah, sekarang begini aja. Kalau Anda mau tuh tanah, ambil. Atau kalau Anda mau uangnya saya jual, uangnya saya berikan kepada Anda. Ya, saya mau uangnya aja deh. Ya udah, tunggu sebentar. Dijual seharga 300 ribu dirham. Lalu dikasihkan uang. Udah, pulang saya. Allahu Akbar. Dan memang beliau terkenal, tadi kita sudah sebutkan di awal, beliau ini memang seorang pedagang, ya, pebisnis, tulen, pebisnis. Selain tadi berjihad dan seterusnya, memang pebisnis, sibuk. Ada beberapa bisnisnya banyak, sampai termasuk di Irak, punya bisnis sampai di Irak. Punya kebun sampai di Irak. Penghasilannya dalam setiap harinya, para ulama ada yang menyebutkan, itu satu, ada riwayat menyebutkan satu wafi. Satu wafi itu kalau diperakkan itu 55 kilogram. Kilogram loh, bukan gram. Perak. Tiap hari itu. Tiap hari, tapi gak pernah megang duit. Ini orang saudagar, bisnisnya di mana-mana. Kalau bahasa kitanya usahanya di mana-mana, perusahaan di mana-mana. Itu gak pernah megang duit tapinya. Gak pernah megang duit. Punya duit di rumah udah gelisah dia, keluarin. Tentu dia nafkahi istrinya, dia nafkahi keluarganya, dia nafkahi. Dia ada harta dia udah keluarkan. Ya tadi punya, kasih. Ada kisah menarik. Suatu ketika Talha bin Ubaidillah punya kerjasama dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Yaitu sebidang tanah yang kepemilikannya separuh-separuh. Kepemilikannya separuh punya Talha bin Ubaidillah, separuh punyanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah bahwa saya ingin membuat jalur untuk mengairi kebun yang ada di tanah saya, milik saya. Namun mau enggak mau, karena enggak ada jalan lain, maka saluran airnya nanti melewati tanah Anda, wahai sahabat Talha. Spontan sahabat Talha katakan, saya tidak setuju. Sahabat, walaupun tadi Abdurrahman bin Auf merasa tidak nyaman juga, ini Talha kok gak setuju, tapi itulah sahabat. Mereka tempuh, kalau bahasa kita sekarang, jalur resmi. Tempuh jalur resmi, jalur hukum. Kemana? Ke Rasul. Jadi gak berantem di situ, enggak. Wah, berantem. Kalau kita mau bisa berantem di situ kan? Wah, gak bisa begini-begini. Wah, begini bisa berantem itu kita. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tempuh jalur resmi, jalur hukum. Bahasa kitanya sekarang begitu. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Datang Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah SAW. Rasul, saya ada masalah
Dengan siapa kau bermasalah? Ini soal masalah pengairan kebun. Mestinya pengairannya itu lewat di tanahnya teman bisnis saya lah, rasanya kita begitu, rekan bisnis saya, karena itu tanah separoh-separoh kita miliki bersama. Siapa dia? Kata Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Sudah, Anda nggak usah bermasalah sama Talha. Begitu jawabnya Rasulullah SAW. Anda nggak usah bermasalah dengan Talha bin Ubaidillah. Dia adalah orang yang telah Allah wajibkan dia surga baginya. Abdurrahman bin Auf mundur. Rasulullah SAW bilang begitu, mundur. Oh iya, ini Rasulullah SAW bilang begini. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf langsung mendatangi Talha bin Ubaidillah. Jadi gak ngomong-ngomong, kalau mau memperkarakan Talha bin Ubaidillah gak ngomong-ngomong. Abdurrahman bin Auf gak bercerita-cerita. Ketemu dengan Talha bin Ubaidillah, wahai Talha, Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku bahwa engkau adalah orang yang telah wajib masuk surganya Allah Rabbul Alamin. Ketika aku mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang masalah tanah yang sedang kita hadapi kasusnya ini. Talha kaget. Tapi gembira. Dengar kabar itu Talha bin Ubaidillah kaget. Sambil gembira juga. Rasul katakan demikian? Iya, betul. Rasul katakan demikian. Talha bin Ubaidillah nanya ini. Pertanyaan yang kedua. Ini menarik. Anda mengadukan saya gara-gara tanah itu? Abdurrahman bin Auf menjawab, iya, saya adukan Anda kepada Rasulullah SAW terkait dengan tanah itu. Baik, kalau begitu ambil aja tanah itu semuanya buat Anda, terserah mau bikin parit lewat mana aja terserah. Mereka lebih mementingkan persaudaraan, persahabatan dibandingkan harta. Ambil tanah itu. Kalau memang tanah itu yang menyebabkan sengketa antara engkau dan aku, ambil semuanya. Tanda para sahabat saling mencintai satu dengan yang lain. Mereka manusia, ada perselisihan, ada perbedaan, tapi mereka mampu mencari solusi yang terbaik di antara mereka. Ini bukti bahwa win-win solution itu susah dicari, nggak ada. Anda harus berani berkorban. Anda harus berani berkorban. Itu contoh sahabat. Kalau memang tanah itu menyebabkan kita bersengketa, udah ambil aja deh, ambil deh, ambil buat Anda aja deh, buat Anda. Sekaligus kenapa Talha bin Ubaidillah sampai begitu relanya dia, rela dia mengikhlaskan atau merelakan separuh kepemilikan tanahnya itu kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf yang juga sama-sama sahabat Muhajirin. Karena apa? Karena begitu gembiranya dia mendengar apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW melalui sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf pun ketika mendengar itu dari Rasulullah SAW, dia tidak sembunyikan. Padahal dia kan lagi bersengketa dengan Talha bin Ubaidillah kan. Dia sedang bersengketa, dia sedang bermusuhan dengan, bahasa kitanya bermusuhan dalam tanda kutip ya. Sedang bersengketa terkait dengan tanah. Tapi dia pun tidak menyembunyikan keutamaan sahabat yang dia sedang bersengketa dengannya, yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Tetap dia sampaikan. Rasul mengatakan bahwa Anda adalah orang yang telah wajib masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Jadi sahabat itu bersengketa sekalipun mereka tidak lantas menyebabkan mereka jadi membenci, tapi mereka hendak mencari solusi, jalan keluar. Yang terkadang ya mereka akhirnya melapor kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan solusi itu, agar mendapatkan bagaimana ini caranya menyelesaikan ini yang terbaik dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini pelajaran berharga betul. Bagaimana para sahabat saling mencintai satu dengan yang lain, enggak ada mereka kemudian saling menyembunyikan keutamaan, menyembunyikan kelebihan dari sahabatnya. Walaupun dia sedang dalam keadaan bersengketa sekalipun. Sebagaimana seringkali saya ulang-ulang, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, Fatimah. Yang saya maksud dari kalangan laki-laki, wahai Aisyah radhiyallahu anha, suaminya Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika hadis al-hadithul ifki, kejadian dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha berzina, yang tentu beliau tidak berzina, bersih dari tuduhan itu. Kalla wa hasha, sekali lagi tidak.
Ali bin Abi Thalib pernah melontarkan perkataan yang perkataan ini didengar oleh Aisyah dan Aisyah sempat tersinggung. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut bahasa kita, dalam bahasa kita, Rasul, masih terlampau banyak wanita yang baik di muka bumi ini. Perkataan itu didengar dan sampai kepada Aisyah, itu membuat hati Aisyah terluka, tapi tidak pernah membuat Aisyah radhiyallahu anha menyembunyikan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Keimanan mereka yang begitu kuat. Ini jadi catatan penting. Bahasa kitanya pantang buat para sahabat berselisih dengan sesama sahabat urusan harta, pantang. Ya kita di zaman ini berselisih urusan harta, bahkan saudara berpecah, tak lagi bertegur sapa, bahkan putus hubungan karena harta. Alhamdulillah. Wa nasallallahu alaihi wa sallam. Maka setiap orang yang membaca, meneliti sejarah, kisah-kisah, riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, niscaya mereka akan semakin bertambah keyakinan, keimanan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pantas mereka disebut generasi terbaik. Generasi terbaik. Kejadian yang lain. Talhah bin Ubaidillah dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Anda ingat tentunya kisah pada perang Tabuk, di mana Ka'ab bin Malik, sahabat Madinah, sahabat Ansar, dia tidak ikut berangkat perang Tabuk. Enggak ada alasan apa-apa, cuman nantilah saya bisa nyusul. Ternyata enggak bisa juga. Sehingga didiamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh penduduk Madinah selama 50 hari. Bahkan istrinya pun diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendiamkan suaminya, itu Ka'ab bin Malik. Sampai hari yang ke-50, Anda bisa baca hadisnya, di antaranya kitab dekat saja, kitab Riyadhus Shalihin pada bab taubat. Anda bisa baca hadisnya sahih, di antaranya dari Imam Bukhari. Ka'ab bin Malik diberitahukan bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kemudian selanjutnya Ka'ab bin Malik pun mendatangi masjid untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di pintu masjid, para sahabat sedang duduk di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik masuk, Talha bin Ubaidillah lihat Ka'ab bin Malik datang, wajahnya berseri-seri karena bergembira mendapatkan kabar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Talha bin Ubaidillah langsung berdiri, langsung menyambut Ka'ab bin Malik seraya katakan, bergembiralah engkau pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu. Kata Ka'ab bin Malik, di antara sahabat yang hadir itu hanya Talhah bin Ubaidillah yang berdiri. Bukan berarti para sahabat yang lain tidak menghormati Ka'ab bin Malik, namun ini tadi kondisi itu kondisi yang spontan. Kondisi yang enggak bisa dibuat-buat, yang menunjukkan bahwa Talhah bin Ubaidillah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Ka'ab bin Malik, telah dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar. Dan kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah melupakan kejadian itu. Bahwa Talhah bin Ubaidillah lah yang bangun, lalu kemudian menyambutku, mengucapkan selamat bahwa aku telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Pernah lagi, satu keadaan lagi. Ada tiga orang dari Bani Uzrah datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau menjamu mereka? Talhah bin Ubaidillah langsung, saya Rasul, saya akan jamu mereka. Maka mereka pun tinggal di rumahnya Talhah bin Ubaidillah. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk berperang. Salah satu dari tiga orang ini ada yang ikut berangkat, lalu kemudian berjihad, mati di medan perang. Rasul utus lagi orang yang kedua dari Bani Uzrah ini ikut berangkat, mati di medan jihad. Kemudian yang ketiga ini dia wafatnya malah justru tidak di medan jihad. Dia ikut jihad tapi masih bisa selamat pulang. Terus kemudian wafatnya di atas tempat tidur justru, bukan di medan perang. Kata Talhah, saya malamnya bermimpi bahwa ada tiga orang ini di surga.
yang wafat pertama kali, yang wafatnya paling belakangan, bahkan di tempat tidur, dia justru yang paling depan. Paling depan masuk surganya. Yang nomor dua, itu baru yang kemudian yang di belakangnya. Yang wafat syahid duluan, justru paling belakangan. Lantas kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah bertanya, datang kepada Rasulullah SAW, tanya, kenapa anda bingung wahai Talha? Laisa ahadun afdal indallah min mu'minin yu'amru fil islam litasbihi wa takbirih wa tahlilih. Tidak usah bingung, tidak usah kaget. Tidak ada orang yang paling utama di sisi Allah merainkan seorang mukmin yang masih diberi umur panjang oleh Allah dalam keislamannya untuk bertasbih, untuk bertakbir, untuk bertahlil. Artinya siapa orang yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang baik dan diberi keutamaan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang syahid tapi yang belakangan matinya, berarti dia masih diberikan kesempatan untuk ibadah dan seterusnya. Syahid juga, dia yang kemudian nomor dua. Yang paling belakangan wafatnya, dia di medan perang nggak wafat, tapi dia sempat beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Dia wafat yang belakangan, justru dialah yang kemudian paling depan karena dia telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin keluangan dan kelapangan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Talha bin Ubaidillah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut mendampingi dan bahkan dalam peperangan-peperangan juga. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan ketika Rasul wafat, Talha bin Ubaidillah masuk ke dalam barisan orang yang berdiskusi dengan para sahabat Ansar di Saqifah Bani Sa'idah untuk mendiskusikan kepemimpinan, yang kemudian akhirnya dibaiatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ditunjuk menjadi salah satu dari orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia juga termasuk yang berusaha menjaga dan melindungi serta membela Khalifah Utsman bin Affan dari orang-orang buruk yang hendak berbuat buruk kepadanya, yang akhirnya kemudian terbunuh. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam lah yang membaiat Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Dibaiat Ali bin Abi Talib untuk jadi khalifah ini oleh Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam dibaiat. Setelah itu, Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam pergi ke Makkah untuk berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu diajak ke Irak agar supaya mereka mau ikut bersama dengan ini para sahabat mencari siapa pembunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan dari Madinah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun memiliki niat yang sama, tapi niatnya bukan hanya untuk mencari pembunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, tapi supaya diredam dulu nih gejolak-gejolak agar supaya nanti kasus-kasus ini bisa ditunaikan dan dituntaskan dengan baik. Itu pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan enggak mau mencari siapa pembunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi stabilitas negeri diprioritaskan. Sebab apabila negerinya tidak stabil, bagaimana masalah-masalah bisa diselesaikan? Lihat ini ijtihadnya sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan bahwa Ali bin Abi Thalib ada pada posisi yang benar. Lebih dekat kepada kebenaran. Bukan berarti sahabat yang lain kemudian lantas kita boleh hina, enggak. Mereka ada kekeliruan, kesalahan, tapi kita tidak boleh mencela dan menghina mereka. Itu di dalamnya terdapat faedah. Menjaga stabilitas dan keamanan negara, satu negara ataupun satu negeri, jauh lebih diprioritaskan dibandingkan mengungkit-ungkit kasus-kasus masa lalu yang itu belum tentu juga bisa diselesaikan. Perhatikan, ini faedah luar biasa nih. Sebagian sahabat kan inginnya supaya kasusnya sahabat Utsman ini tetap harus segera diselesaikan. Sedangkan orang-orang mereka yang membunuh sahabat Utsman sudah menyebar, bahasa kitanya menyebar, bergabung dengan kaum muslimin, terutama di Irak, campur, udah sulit dideteksi siapa-siapa orangnya. Karena mereka adalah orang-orang yang tadi pandai membaur sehingga kemudian tidak diketahui dan tidak terdeteksi. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke Irak juga, ke Kufah juga, ke Kufah. Ini dari Makkah, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah. Az-Zubair ibn Awam saya sering katakan, ini perlu diingat, Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu itu adalah suaminya Asma bintu Abi Bakrin.
Asma bintu Abi Bakr itu saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, satu ayah beda ibu. Gitu. Berangkatlah mereka di satu tempat yang namanya Hau'ab. Hau'ab. Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara lolongan anjing. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan ada salah seorang di antara istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar suara lolongan anjing di satu tempat yang namanya Hau'ab, yang lalu kemudian setelah itu banyak orang akan berguguran mati. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar suara lolongan anjing itu kemudian tanya sama para sahabat, "Ini di mana kita ini?" "Ini di satu tempat mata air, di situ mata air sedang singgah, apa namanya? Hau'ab." Aisyah radhiyallahu anha langsung bilang, "Pulang." "Mengapa? Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan demikian." Tapi sahabat Talhah dan sahabat Az-Zubair Ibn Awam katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Jangan, kita belum ketemu sama mereka. Anda cukup bicara dengan mereka, orang-orang Kufah, terkait dengan terbunuhnya Khalifah Uthman, agar supaya dicari siapa pembunuhnya dan seterusnya, agar mereka kemudian mau mengusut pembunuhnya." Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha pun mengikuti hal itu. Dari Madinah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga menuju Kufah. Sehingga ketika dua rombongan ini bertemu berjumpa, kaget juga ini loh. Kok ini ada sahabat Talhah, bahasa kitanya begitu. Yang satunya loh, kok ada sahabat Ali di sini, ada apa gerangan? Mereka masing-masing berusaha untuk menahan diri. Tahan, jangan ada yang melakukan gerakan menyerang ataupun tidak boleh. Sampai ini keadaannya diklarifikasi dulu biar clear ini. Akhirnya dua kelompok ini menahan diri. Ternyata mereka orang-orang yang memang sudah memiliki keyakinan yang rusak, dan sebenarnya mereka lah orang-orang yang membunuh Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an, malam hari melakukan provokasi. Mereka ini caranya gimana? Kelompoknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu diserang. Begitu juga kelompoknya sahabat Utsman, kelompoknya Talhah dan Aisyah serta Zubair bin Awam pun diserang oleh mereka. Sehingga masing-masing orang yang ada pada kelompok ini merasa sudah didahului untuk berperang. Akhirnya esok hari ada di sini juga udah ada provokatornya nih. Di barisannya sahabat Ali bin Abi Thalib ada provokatornya, yang di sini ada provokatornya juga, yang kemudian akhirnya menyebabkan terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Jamal. Itu terjadi sekitar tahun 36 Hijriah. Yang lantas kemudian peperangan pun terjadi, Talhah bin Ubaidillah dibunuh oleh ini tadi salah seorang dari kelompok yang memprovokasi ini. Ada sebagian menyebutnya namanya Marwan ibn al-Hakam. Yang kemudian akhirnya dibunuhlah Talhah bin Ubaidillah pada peperangan tersebut. Dan syahidlah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Usianya pada saat itu ketika wafat, usianya para ulama sebutkan 94 tahun. Sekitar 94 tahun. Wafat Talhah bin Ubaidillah dalam keadaan syahid tadi pada perang Jamal. Dia meninggalkan harta warisan banyak untuk anaknya, istrinya dan seterusnya. Tapi kehidupannya dipenuhi dengan tadi jihad dan juga mendermakan hartanya. Bahkan banyak sekali nasihat-nasihat yang juga dinukilkan dan diriwayatkan oleh para sahabat tentang dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Talhah bin Ubaidillah di antara wasiatnya, "La tushawir bakhilan fi silatin." Kalau Anda ingin menjadi orang yang pandai menjaga hubungan, jangan pernah Anda minta nasihat atau bermusyawarah dengan orang kikir. Karena orang kikir tidak akan pernah bisa menjaga hubungannya, sebab dia tidak mau mengeluarkan hartanya atau apa yang dia miliki untuk menjaga hubungan. Sebab mengeluarkan harta itu jauh lebih ringan dibandingkan menjaga hubungan. Itu menjaga hubungan itu lebih penting dibandingkan harta. Yang kedua, wala jabbanan fi harbin. Jangan Anda bermusyawarah dengan pengecut terkait dengan peperangan. Pasti dia ngajaknya enggak perang. Tentu peperangan yang benar gitu ya, peperangan yang benar, bukan peperangan yang keliru. Wala syabban fi jariyatin, jangan Anda mengajak diskusi pemuda terkait dengan wanita, jangan. Karena orang muda sedang syahwatnya lagi tinggi-tingginya, seringkali tidak objektif ketika menilai
Begitu juga di antara wasiat dan nasihatnya sahabat Talhah bin Ubaidillah di masa-masa sulit seperti sekarang, dan ini beliau dapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa di antaranya? Amsik 'alaika lisana. Zaman kayak begini jaga lisan, jangan banyak komentar dah. Oh, ini begini itu begitu. Diam. Apalagi anda orang yang bukan kompeten di bidangnya itu. Diam. Zaman kayak begini, jangan komentar, apalagi keluarin fatwa lagi, bikin tambah ngawur nanti. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaknya anda lebih banyak di dalam rumah dibandingkan keluar rumah. Artinya jangan keluar rumah kecuali urusan yang penting-penting banget deh. Karena ini zaman fitnah. Lalu kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Perbanyaklah anda menangisi dosa-dosa anda. Perbaiki diri, tangisi dosa-dosa dan kesalahan. Ya, itu diantaranya. Ini syarahnya panjang, hadis ini syarahnya panjang. Tapi itu adalah merupakan nasihat yang begitu sungguh sangat baik agar supaya orang memperhatikan. Bahkan diantara wasiat ataupun nasihatnya sahabat Talhah bin Ubaidillah, kata Talhah, inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala lakinnana natasabbar. Sesungguhnya kita, kami mendapati terkait dengan harta kami sebagaimana yang didapati oleh orang-orang yang kikir. Artinya begini, orang-orang yang dermawan itu terkadang mereka juga merasakan beratnya mengeluarkan harta. Jangan anda kira mereka tidak merasakan itu. Sebagaimana orang kikir berat mengeluarkan harta, kami ngerasain itu juga. Tapi bedanya, kata sahabat Talhah bin Ubaidillah, lakinnana natasabbaru, tetapi kami berusaha mengalahkan rasa itu sehingga kami pun tetap mengeluarkan harta kami. Artinya apa? Setiap kita mesti kalau suruh ngeluarin harta ada rasa beratnya, mesti ada. Tapi kita harus melawan. Kita harus berusaha kalahkan itu, keluarkan. Sebab kalau tidak begitu maka kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan harta sehingga kemudian akhirnya kita dikungkung dan dikuasai oleh kebakhilan, kekikiran. Wal iyadu billah wa nasallallahu al-afwa wal afiyah. Dan ini secara ringkas, ini secara ringkas dari perjalanan kehidupannya sahabat Talhah bin Ubaidillah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia adalah sang dermawan al-fayyad, atau juga disebut dengan al-jawad, ya, kathirul khair, banyak kebaikannya, yang juga disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat sudah disebut syahid yamshi ala wajhil ard, seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Dan kita tadi sudah sebutkan secara ringkas bagaimana Talhah bin Ubaidillah begitu berkomitmen bahwa tidak ada peperangan kecuali ini saya, ia berusaha ikut dalam peperangan tersebut. Sehingga Rasul sebutkan dia bagian daripada orang-orang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga termasuk orang yang banyak mendermakan hartanya. Sampai-sampai tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah katakan bahwa Talhah al-Fayyad, kemudian al-Jawad, kathir al-khair, dan sebutan-sebutan baik lainnya yang Rasulullah SAW telah sematkan kepadanya. Dan memang tidak begitu banyak riwayat hadis dari Talhah bin Ubaidillah, hanya sekitar 38 hadis. Sekitar 38 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah, termasuk hadis tentang salawat, bagaimana cara bersalawat kepadamu wahai Rasul, yang Rasul SAW kemudian jelaskan. Ya, itu diantaranya. Termasuk juga hadis tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dimana dia pernah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu kalimat kalau itu diucapkan oleh seseorang maka akan menjadikan wajahnya berseri-seri. Dan saya belum sempat tanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Talhah bin Ubaidillah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kalimat la ilaha illallah. Oh iya, betul itu. Karena memang kenapa beliau tidak banyak meriwayatkan hadis, karena Talhah bin Ubaidillah tugasnya beliau selain jadi penasehat para khalifah juga, terus kemudian aktif di peperangan-peperangan dan jihad juga. Beliau juga sibuk mengurusi bisnisnya yang kemudian beliau berderma dengan bisnisnya tersebut, dengan penghasilan dari bisnisnya tersebut.
Berbeda dengan sebagian sahabat yang memang seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya Talha bin Ubaidillah mengakui keutamaannya Abu Hurairah. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, kami sedang sibuk dengan urusan lain, Abu Hurairah ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana saja. Abu Hurairah ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana saja. Orang disibukkan dengan perdagangan, perkebunan dan seterusnya, bisnis, Abu Hurairah nuntut ilmu. Maka di sana terdapat faedah, Pak, bahwa orang punya perannya masing-masing. Orang punya perannya masing-masing. Ada yang fokus ilmu, yang kemudian dengan itu dia duduk mengajarkan ilmu dan seterusnya. Ada yang tadi berjihad dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kemampuannya. Itu. Ada yang jadi penasehat, para pemimpin dan seterusnya. Berperan, para sahabat pun berperan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Masih ada waktu kesempatan, silakan mungkin yang hendak mengajukan pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya ikut apa ini aksa mandiri, investasi halal atau haram? Syukur. Saya tidak tahu bagaimana sistemnya aksa mandiri. Saya belum tahu bagaimana sistemnya. Kalau diberitahukan sistemnya kepada saya, karena memang saya tidak paham tentang sistemnya aksa mandiri itu, sehingga saya belum bisa jawab kecuali dijelaskan sistemnya demikian. Baru kemudian bisa saya jawab. Karena memang saya tidak juga masuk dalam bagaimana sistem yang dia bangun. Ini kan tinggal bagaimana sistem yang dia bangun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah demonstrasi membela Al-Qur'an Al-Maidah 51 karena dinistikan oleh seorang non-muslim termasuk jihad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam ya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan. Menghadapi permasalahan besar perlu ilmu. Perlu ilmu. Ini yang tolong kita catat. Turun ke jalan, ini juga perkara yang besar, bukan perkara kecil. Karena terkait mafsadat yang juga besar yang akan dialami di jalan. Masa turun ke jalan itu peluang keburukan banyak terbuka. Sehingga wallahu alam, saya lebih cenderung untuk memilih bagi mereka yang memang tidak mampu untuk menjelaskan ini di hadapan pemimpin dengan cara mendatangi pemimpin langsung dan bicara secara pribadi dengannya, maka tetap bukan dengan turun ke jalan caranya. Tolong difahami, bukan berarti kita tidak tersinggung, tidak marah terkait Al-Qur'an yang dinistakan. Bukan itu. Tapi gimana caranya itu juga harus diperhatikan. Iya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, orang kan kemampuannya beda-beda. Siapa orang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya. Perhatikan, Anda baca penjelasan-penjelasan para ulama tentang hal ini. Dengan tangan, kekuasaan. Anda termasuk orang yang berkuasa atau tidak? Dengan lisan, ilmu. Bicaranya dengan ilmu. Ulama, Anda punya itu atau tidak? Kalau enggak, dengan hati Anda mendoakan agar supaya kemudian kaum muslimin diberi dijaga kebaikannya, agar Islam dijaga kebaikannya, itu termasuk perbuatan sudah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masa beliau ada orang yang mencela Rasul. Dia datang ke khalifah. Ini ulama datang ngomong jelasin sama khalifah. Bukan turun ke jalan mengerahkan massa, enggak. Beliaunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyahnya datang kepada khalifah ngomong, ini enggak benar. Anda harus menangkap. Ternyata orang yang menistakan Rasulullah SAW itu masuk Islam. Dibunuh sama orang, dia orang Nasara. Dibunuh sama temannya sendiri orang Nasara karena kesel dia masuk Islam. Jadi ini masalah besar nih. Saya enggak berani, ini masalah besar. Turun ke jalan ini masalah besar, masalah berat ini. Masalah berat. Saya bukan berarti apa enggak marah atau tidak bereaksi apa-apa ketika Al-Qur'an hina. Cuman kita mau berbuat pun harus ditimbang. Sekarang begini saja, contoh sederhana. Bukan berarti ingin mencela kaum muslimin juga di Mesir, bukan. Ketika presiden Mesir, siapa? Mursi ya. Mursi dikudeta oleh Assisi, hampir namanya lapangan itu dipenuhi demonstrasi. Betul tidak? Betul nggak? Apakah Mursi tetap bertahan jadi presiden? Dengan sebab turun ke jalan itu, ulama loh yang turun ke jalan, ulama diserukan turun ke jalan pada saat itu oleh beberapa tokoh ulama. Apakah Mursi tetap jadi presiden? Tidak. Ini bukan saya kemudian nggak peduli terhadap hal ini. Orang Islam harus peduli. Cuma caranya bagaimana? Maka tadi saya katakan, ini akhir zaman. Wasiatnya Rasulullah SAW, zaman fitnah kayak gini, jaga lisan. Jangan sembarang komentar, jangan sembarang berfatwa, jangan sembarang mengeluarkan pendapat. Karena apa? Ini bisa menyebabkan orang jadi turun ke jalan loh. Saya tanya lagi. Ketika orang Mu'tazilah zaman Khalifah Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk, itu pelecehan terhadap Al-Quran? Bukan. Pelecehan, jelas. Lebih ekstrim lagi, ini bukan satu ayat, seluruh Al-Quran. Al-Quran itu makhluk, kalau yang namanya makhluk berarti mungkin salah. Bisa kufur tuh. Orang-orang udah datang nih kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini nggak bener di pemimpin kita nih. Masa orang disuruh meyakini Al-Quran makhluk, yang nggak meyakini itu ditangkap, disiksa bahkan. Ayo kita turun ke jalan Imam Ahmad. Kita turunkan nih pemimpin yang zalim ini. Kalau Imam Ahmad pada saat itu bilang iya, yakin seluruh kaum muslimin di Baghdad, karena yang minta itu para fuqaha, para ahli fikih pada saat itu, turun ke jalan semua, yakin itu. Tapi apa kata Imam Ahmad pulang? Dalam rangka apa? Menjaga khawatir jatuh korban yang lebih besar. Tapi kan ini damai Pak Ustadz. Nggak ada. Loh, siapa yang bisa jamin? Iya, kalau pas lagi damai. Itu kalau orang udah ngumpul gitu, ada satu, kayak tadi, perang Jamal. Satu orang memicu aja, jadi perang loh. Itu yang kemudian kita khawatirkan. Ada satu provokator di tengah-tengah itu, bisa perang itu. Maka saya berat sekali untuk mengatakan boleh. Tentunya dalam hal ini, saya tidak katakan bahwa orang tidak boleh berbeda pandangan dengan saya. Tidak, saya tidak katakan begitu. Tapi tolong timbang betul. Karena ini masalah besar. Masalah nyawa yang akan tertumpah. Jadi ini berbahaya. Jadi caranya gimana? Ulama datang. Ulama datang. Wallahu'alam. Assalamualaikum apa nih? Salawat yang benar apa? Karena banyak salawat pada zaman sekarang. Itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat di dalam salat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Ada 8 riwayat. Yang tentu kita butuh pembahasan tersendiri tentang hal tersebut. Apa saja perbuatan yang melampaui batas mencintai para sahabat? Ya seperti mencintai salah satu sahabat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Mencintai salah satu sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, secara berlebihan. Melampaui batas. Sehingga sampai pada level meyakini bahwa
apa namanya, semestinya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Kita tidak boleh seperti itu, melampaui batas seperti yang kemudian akhirnya menafikan para sahabat yang lain, atau bahkan sampai na'udzubillah mengkafirkan para sahabat yang lain karena dianggap merebut hak kekhalifahan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Itu juga Anda mesti harus betul-betul faham secara detail dan terperinci. Adapun sekarang pembahasannya kita sebutkan bagaimana sirahnya para sahabat, bagaimana kecintaan mereka satu dengan yang lain, bagaimana teladan-teladan mereka sehingga tumbuh kecintaan dalam batin kita. Dan kita tidak mudah diprovokasi dengan membenci sebagian sahabat dan mencintai secara berlebihan sebagian yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, apa bedanya sarawil dan pantolon? Bolehkah kita salat menggunakan pantolon? Karena sekarang ini lagi tren celana tidak isbal tapi tidak lebar, terlihat ketat. Apa boleh salat dengan memakai celana seperti ini? Pantolon itu celana yang ketat. Pantolon itu celana yang ketat, ngepres, nempel banget itu di badan ya. Jadi sampai betisnya ngepres banget. Buat cowok ya, buat cowok. Jadi betis sampai menempel banget. Malah ada sebagiannya lagi, nasallallahu alaihi wasallam ya, itu pakai celana kudu pakai apa itu? Pakai plastik apa itu? Jadi biar dipakai. Pensil apa namanya itu ya? Ya. Ini ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam ya. Nyiksa diri pakai celana aja kudu begitu. Ini enggak boleh itu dipakai. Kalau sarawil, sirwal, sarawil itu jamak, ya sirwal. Ya biasa standar, lebar biasa standar gitu. Itu celananya ngepres banget. Memang sih enggak isbal. Betul kagak isbal, tapi ngepres banget gitu. Bukan sampai ini makainya sampai susah. Jangan-jangan kudu pakai oli itu makai begitu. Ah jelas itu namanya pantalon. Yang ngepres ketat seperti itu yang disebut dengan pantalon. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau yang apa namanya sarawil atau sirwal, celana biasa. Begini, ukurannya itu celana Anda berdiri biasa, Anda berdiri tegak, itu celana tidak ngepres di badan, di tubuh. Itu namanya sarawil, sirwal namanya. Ya kalau orang ruku maka gak usah celana, orang pakai gamis saja mesti jadi ngepres lah kalau Anda ukurannya ruku sama sujud mah. Iya kan? Nggak usah pakai sirwal, Anda pakai gamis, kalau lagi ruku ame sujud mesti ngepres jadinya. Jadi ukurannya Anda berdiri tegak, nah itu enggak ngepres di badannya. Ini kan ada yang celana tuh anak muda sekarang tuh ya. Iya, kentat banget itu. Makainya aja sampai pakai oli, jangan-jangan tuh saking susahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah dengan berbuat dosa besar amal kita akan hilang semua? Tidak semua. Kecuali kesyirikan. Dan Anda tidak bertaubat dari kesyirikan sampai mati. Itu yang hilang semuanya. Ya walau asyraku la hadithu anhu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, yang dimaksud mereka di sini para nabi dan rasul. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, sirna segala amal yang mereka perbuat. Ya kalau dosa besar yang lainnya tidak sampai menggugurkan semua amal kebaikan, tapi tetap kita harus waspada. Ya, tetap kita harus waspada. Karena ada juga dosa-dosa besar yang bisa menggugurkan sebagian amal salih. Misalnya, siapa orang, Rasulullah SAW sabdakan, siapa orang yang meninggalkan sholat asar tanpa ada uzur, maka amalnya hilang seharian itu. Enggak semuanya, jadi yang kemarin-kemarin enggak, tapi seharian itu. Nah, itu juga mesti diperhatikan ya. Begitu, wallahu'alam. Ustaz, apakah orang yang punya lapangan rezeki dan harta kemudian ia banyak mengeluarkannya di jalan Allah jika ia meninggal sama seperti orang yang berjihad di medan perang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam hal keutamaan amalnya? Begini, nanti ini berbicara tentang masalah kondisi jihad. Di zaman sekarang, ini nyari jihad yang benar-benar fisabilillah juga susah. Lah, kalau cuman klaim semua orang juga klaimnya ngomongnya jihad fisabilillah. Cuman dia benar-benar enggak, itu dia permasalahannya kan. Maka oleh karena itu, ya sekarang ini orang susah untuk bisa betul-betul mendapati itu. Kalau dia tidak bisa mendapatkannya, tapi kemudian dia ada dalam batinnya sungguh-sungguh ingin syahid, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia kepada derajat itu walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man talaba syahadah minallahi bisidqin, siapa orang yang meminta syahid
kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak bisa menunaikannya karena sebab-sebab yang tadi kita sudah sebutkan, karena penghalang-penghalang yang tadi kita sudah sebutkan. Ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa imma ta'ala firasyi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia kepada derajatnya orang-orang yang mati syahid walaupun wafatnya di atas tempat tidurnya. Walaupun wafatnya dia berada di atas tempat tidurnya. Artinya begini, kalau Anda bersungguh-sungguh meminta itu kepada Allah Rabbul Alamin, lalu kemudian kita, tentu yang namanya minta dengan sungguh-sungguh itu disertai dengan beramal, di mana kemudian kita beramal dengan sepenuh dan segenap kemampuan kita, dengan sepenuh dan segenap kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tunaikan, kita tunaikan, kita lakukan, sambil dengan sungguh-sungguh kita berharap syahid, maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menyampaikan kita kepada derajatnya orang-orang yang mati syahid walaupun kita tidak wafat di medan perang. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, syawalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.